Pernahkah anda terfikir untuk meneroka lautan dalam dan menyelami hidupan di dasar laut? Tahukah anda betapa luasnya lautan sehinggakan banyak lagi hidupan marin belum lagi disahkan penemuannya? Apabila bercakap mengenai hidupan dari sudut astronomi, kita tidak terlepas dari membincangkan dunia-dunia luar yang mungkin menjadi host kepada habitat yang tidak diketahui. Di bumi, hidupan akuatik bermula di dalam air, dari saiz yang sangat besar hinggalah kepada yang kecil, dari haiwan yang sangat pelik kepada haiwan yang sangat menakjubkan. Persoalannya kini, adakah bumi satu-satunya host kepada habitat ini? Kita akan jelajah dunia lautan penuh misteri di sistem suria dan merungkai persoalan yang sering kali ditanya. Bagaimana saintis mengesan hidupan luar? Adakah kita keseorangan? Adakah wujud hidupan akuatik di dunia lain? Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, dalam usaha mencari hidupan di dunia lain, saintis mencari tiga elemen utama. Yang pertama adalah unsur utama seperti karbon, hidrogen, oksigen dan sulfur. Yang kedua adalah sumber tenaga. Dan yang ketiga serta yang paling penting adalah air di dalam bentuk cecair. Air merupakan pelarut yang diperlukan dalam semua tindak balas kimia hidupan. Tenaga diperlukan untuk memacu tindak balas kimia ini. Asas kehidupan bermula dengan bahan-bahan organik. Bagi memerlukan kehidupan, air perlu wujud dalam bentuk cecair. Para saintis percaya bahawa kehidupan di bumi bermula di lautan kita. Penerokaan angkasa lepas secara agresif oleh beberapa badan agensi angkasa dunia telah membawa kepada penemuan di luar kotak fikiran manusia. Saintis mendapati bulan di sekitar planet gergasi memiliki air dalam bentuk cecair di bawah permukaannya. Konsep mengenai kebolehupayaan untuk sesuatu organisma berkembang di sesebuah kawasan berubah sepenuhnya. Apabila bulan planet lain mempunyai ciri-ciri unik untuk menjadi host kepada sesuatu habitat. Air adalah lumrah alam. Ia wujud di nebula. Malah air turut ditemui di cakra protoplanet. Air di dalam bentuk wap turut ditemui pada atmosfera planet gas gergasi di sekitar bintang lain. Malah turut dikesan pada lapisan atmosfera dan dalam planet gergasi gas sistem suria. Di sini kita tahu bahawa air ditemui merata di angkasa lepas. Bezanya air dalam bentuk cecair tidak sebanyak medium seperti wap atau pepejal. Bumi satu-satunya planet di mana air boleh dilihat di permukaan dari angkasa. Bulan seperti Enceladus dan Europa mungkin mempunyai air di bawah lapisan aisnya. Saintis kini meluaskan pengetahuan umum dalam menentusahkan ciri-ciri kebolehsesuaian sesuatu jasad untuk menjadi host kepada hidupan. Saintis kini melebarkan sayap pencarian dunia yang sesuai didiami. Bukan sahaja memfokuskan kepada planet seiras bumi yang sangat jauh, akan tetapi dunia lautan yang berada di dalam sistem suria. Yang pertama, Enceladus. Terletak di bawah lapisan ais yang sejuk jauh dari matahari, saintis percaya bulan-bulan gas gergasi ini sedalam puluhan kilometer. Lapisan ais dan permukaan bulan-bulan ini merupakan subjek pencarian terbaik bagi mencari hidupan luar bumi. Enceladus salah satu dari bulan planet Zuhal dan ia sangat kecil. Jasad kecil mudah dilupakan, lebih-lebih lagi ia sekadar berdiameter 500 km. Sedekad yang lalu, menerusi pemerhatian teleskop stesen bumi, saintis mendapati jarak Enceladus adalah relatif kepada Zuhal. Secara tak langsung, sekena dengan gelang E planet Zuhal. Prop angkasa Cassini-Huygens yang dihantar menjelajah sistem suria memulakan operasi di bulan Enceladus. Penemuan menakjubkan direkodkan apabila pancuran air dengan kepulan wap terhasil di kawasan kutub selatan. Ia merupakan bahan yang terdiri dari air sahaja terbebas ke ruang angkasa. Cassini merakam fenomena alam yang sangat indah dari bulan planet gergasi gas. Disinari dengan sinaran mentari, pancutan air yang dirakam ini setinggi 1,300 km sejam. Hasil interaksi gas ini dengan alat Ion and Neutral Mass Spectrometer INMS menunjukkan kesan pembentukan hidrogen yang sama seperti proses hidroterma di bumi pada permukaan laut Enceladus.
Jadi beberapa pemerhatian menarik dapat dibuat. Yang pertama, wujudnya air di sebuah bulan dengan kuantiti yang banyak. Yang kedua, komposisi kimia pancuran air memberitahu kita bahawa terdapat bahan-bahan organik yang terdiri dari asid amino dan unsur-unsur lain yang sangat penting untuk hidupan. Yang ketiga, tenaga suria. Foton cahaya matahari tidak dapat menembusi lapisan ais yang sangat dalam di Enceladus. Akan tetapi, Enceladus mempunyai lohong hidrotermal. Ia sangat panas dan mempunyai ciri-ciri sama seperti lantai lautan. Pembebasan tenaga kimia dari dasar lautan merupakan sumber tenaga haba alternatif. Saintis berpendapat potensi tenaga di Enceladus berpunca dari sumber tenaga kimia, bukan cahaya matahari. Jika digabungkan ketiga-tiga elemen tersebut, Enceladus menepati ciri-ciri asas kewujudan hidupan. Seterusnya menjadikan jasad angkasa ini subjek yang menarik untuk dikaji. Yang kedua, Europa. Europa merupakan antara bulan terbesar planet Mushtari dan menjadi fokus para saintis yang mempercayai permukaannya mungkin mengandungi lautan yang sangat dalam. Lautan ini adalah terbaik dalam misi pencarian hidupan luar bumi. Tiga misi kapal angkasa telah pun melakukan tinjauan dan lintas terbang ke atas Europa. Yang pertama, Voyager pada lewat 70-an. Kedua, prop angkasa Galileo pada lewat 90-an. Dan yang ketiga, Hubble yang telah mengesan pancuran dengan unsur hidrogen dan oksigen di mana mirip kepada elemen asas air. Pada permukaan bawah Europa, pancuran air ini mungkin terpancut keluar dari rekahan permukaan Europa. Oleh yang demikian, apa yang kita nampak adalah air yang berasal dari lautan bulan ini. Bila mana pancuran air berwap ini terpancut bebas ke angkasa, sinar radiasi matahari akan merangsang partikel air seterusnya menghasilkan mod getaran. Mod getaran ini merupakan analisis tanda kenal bagi stesen bumi CAT untuk meneliti panjang gelombang inframerah. Menurut saintis yang melakukan pemerhatian ke atas Europa, kebanyakan waktu mereka gagal menemui tanda-tanda kewujudan air walau bagaimanapun. Pada salah satu waktu lain, mereka berjaya mengesan kehadiran H2O. Sebelum ini, teleskop Hubble melakukan ukuran secara tidak langsung dengan mengesan atom oksigen dan hidrogen terlebih dahulu. Tetapi kini, saintis menemui air secara langsung. Teleskop James Webb dan misi Kuiper Europa akan memberi data yang jauh lebih informatif dan lebih teliti. Permukaan Europa, rekahannya serta celahannya. Gambar yang lebih terperinci mengenai wap airnya dan juga molekul yang terpancar dari bawah permukaan Europa. Dua misi hebat ini akan memberitahu kita secara terperinci adakah Europa sesuai untuk hidupan. Yang ketiga, Titan. Titan adalah bulan planet Zuhal. Ia merupakan bulan kedua terbesar di sistem suria dan dua kali ganda lebih besar dari Luna dan lebih besar dari Yutari. Titan juga sangat menarik. Ia merupakan satu-satunya bulan yang memiliki atmosfera. Dikelilingi gas nitrogen sama seperti bumi, Titan dikesan melalui pemerhatian teleskop sekitar abad ke-16. Pemerhatian terhadap Titan dilakukan melalui lintas terbang pertama yang dilancarkan pada sekitar 70-an dan 80-an. Akan tetapi, pemerhatian lebih terperinci dilakukan menerusi misi Cassini-Huygens. Probe Huygens dilepaskan dari atmosfera dan mendarat pada permukaan Titan. Seterusnya mengambil image dan mengukur komponen kimia pada permukaan bulan ini pada 2005. Sementara itu, probe Cassini melakukan sebanyak 100 lintas terbang di Titan. Rekaan unit Cassini memberikan saintis kelebihan dari segi panjang gelombang yang lebih memanjang kepada inframerah. Supaya kita dapat memahami bulan ini dengan lebih baik, saintis dapat merungkai lapisan atmosfera Titan untuk melihat apa struktur muka bumi Titan dan ianya sangat menakjubkan. Tak ubah seperti bumi. Landscape-nya seperti bumi dalam pelbagai sudut, akan tetapi ia unik sedikit. Di Titan, anda boleh temui gumuk atau permatang pasir, tasik dan saliran sungai. Atmosferanya sangat tumpat dan anda boleh dapati terdapat awan serta hujan. Saintis turut terkejut apabila mendapati Titan turut memiliki angin, musim dan yang paling penting penemuan cecair banyak terkumpul pada bahagian kutub pada permukaannya. Tetapi disebabkan Titan sangat sejuk, strukturnya terdiri dari bahan-bahan eksotik berbanding apa yang biasa kita temui di bumi. Tasik dan hujannya terdiri dari cecair metana dan keraknya yang membentuk permukaan Titan sebenarnya adalah ais pepejal yang sangat keras umpama batu. Dan di atmosferanya, saintis mengesan sebatian organik yang membentuk molekul-molekul yang besar dan zarah-zarah jatuh
ke permukaan bercirikan debuan dan pepasir. Penemuan ini menarik menjadikan saintis ingin kembali ke Titan untuk memahami struktur kompleks serta suasana organik pada permukaannya. Dalam usaha mengkaji kehadiran hidupan pada masa dahulu dan akan datang, Dragonfly merupakan misi yang dipilih oleh NASA untuk terbang ke Titan dan akan tiba pada pertengahan 2030. Dragonfly akan menyasarkan kumpulan data baru dan membantu saintis memahami keadaan atau suasana Titan dan potensi kehidupan. Saintis akan mengkaji atmosfera Titan termasuk tekanan udara, suhu permukaan dan angin. Dragonfly akan digunakan dalam mendalami struktur dan bahan pada permukaan Titan. Ia juga akan menggerudi ke dalam bawah permukaan untuk menentusahkan jenis molekul organik yang terkandung. Dan saintis akan berusaha mencari sebarang komponen yang mimik komponen asas pembentukan hidupan di bumi. Saintis tidak dapat mengesahkan secara 100% bagaimana hidupan bermula di bumi. Apa reaksi atau suasana bumi sebelum hidupnya sesuatu hidupan? Titan memberi kita indikasi awal tentang bagaimana sesebuah jasad angkasa dapat menjana hidupan. Titan pernah memiliki air dalam bentuk cecair pada permukaannya. Impak kawah dapat membentuk batuan gunung berapi dan memberi petunjuk mengenai kewujudan gunung berapi Cryo, di mana ia akan meletuskan air ke permukaan. Saintis kini telah mengenal pasti sejumlah besar sebatian organik di atmosfera Titan dan melarut ke permukaannya. Jika ramuan organik dan air ini bercampur, kita mungkin dapat mengesan sembarang reaksi atau tindak balas kimia yang unik berlaku. Jika proses ini sudah berlarutan selama jutaan tahun, sejauh mana proses kimia yang kompleks ini akan membawa kita melihat sebarang reaksi dan molekul mula menyerupai seperti apa kita fikir sebagai elemen asas biokimia hidupan. Dragonfly kini merupakan probe angkasa dunia masa hadapan, bertindak sebagai makmal mini prabiotik bumi. Bayangkan apa akan berlaku jika matahari mula mengembang dan zon Goldilocks sistem suria semakin membesar. Ya, perkara tersebut akan berlaku berbilion tahun lagi dari sekarang. Dan kebolehupayaan Titan untuk menjadi planet sesuai didiami sangatlah tinggi disebabkan penerimaan tenaga dalam bentuk cahaya matahari. Kehadiran matahari akan memanaskan bulan ini, mencairkan ais, dan Titan akan memiliki sejumlah besar lubuk organik. Titan berpeluang menjadi host kepada habitat. Bila mana kita membandingkan dunia lautan, seharusnya kita bandingkan dengan bumi. Kadar air di bumi adalah 0.1%. Ya, tak banyak pun. Dunia lautan adalah jasad di mana mempunyai 10 kali ganda lebih banyak air dari bumi. Apabila kita mengkaji eksoplanet seperti TRAPPIST, planet tersebut mempunyai jumlah air 50 kali ganda lebih banyak berbanding bumi. Penemuan planet lautan semakin banyak. Baru-baru ini, saintis melihat 52 buah eksoplanet dikategorikan sebagai jisim rendah. Satu dari setiap 4 planet mungkin planet lautan. Separuh darinya dilapisi ais yang tebal. Enceladus dan Europa adalah salah satu dari analogi pembentukan dunia lautan di galaksi ini. Terdapat pelbagai cara untuk mengesan sebarang bentuk hidupan pada bintang lain. Kunci utamanya adalah kajian ke atas atmosfera. Kita dapat mengesan tanda hidupan seperti bio penunjuk, iaitu oksigen, wap air, karbon dioksida atau bio penunjuk yang luar dari kebiasaan seperti klorofluorokarbon atau bahan lain yang hanya dihasilkan oleh tamadun intelek. Dengan melihat kunci-kunci utama penunjuk ini pada atmosfera perplanetan, saintis dapat meneroka kehidupan di mana mustahil untuk kita lawati pada masa hadapan. Ini adalah kaedah saintis melakukan pengesanan hidupan luar bumi. Dengan mengkaji pancuran air Europa dan atmosfera planet lain, mungkin satu hari nanti definisi zon Goldilocks akan berubah. Kita perlu luaskan pemahaman kita bukan sahaja memfokuskan kepada penemuan air di permukaan pada sesebuah jasad, akan tetapi menyelusuri dunia lain yang mungkin jauh dari bintang induk mereka dan kelihatan seolah-olah membeku walhal ia tidak membeku sepenuhnya. Pada kedalaman puluhan kilometer, dunia lautan misteri ini mungkin satu lagi gerbang kepada hidupan akuatik di mana wujudnya lohong hidroterma dalam keadaan panas. Apakah bentuk hidupan atau organisma yang anda rasa mampu hidup pada dunia lautan bulan ini? Nyatakan komen dan pendapat anda. Jangan lupa like, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.